jabat publisher. Halo Nexter dan pembaca setia jabarpublisher.com dimanapun Anda berada. Pemerintah Desa atau Pemdes Ciledug Wetan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon kini menagih janji Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung. Pasalnya, mereka pernah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terkait longsoran senderan atau tanggul di Sungai Cijangkelok. Namun hingga kini realisasi dari tinjauan tersebut belum juga terlaksana. Pasalnya kondisi tanggul masih ambruk dan bahkan semakin parah. Tak hanya itu, kondisi serupa yang memprihatinkan juga terjadi di jembatan kayu yang menjadi akses transportasi utama bagi masyarakat setempat. Kondisi jembatan tersebut kini rusak parah. Bahkan warga dan Pemdes setempat juga berinisiatif untuk memperbaiki sementara jembatan tersebut hingga bantuan untuk pembugaran jembatan benar-benar dilaksanakan oleh Pemkab Cirebon juga BBWS Cimanuk Cisanggarung. Demikian Ruswa Diputra, reporter JPNX TV dan JabarPublisher.com melaporkan. Ini ada kegiatan khususnya Desa Ciledug Wetan, Blok C Tengah, karena imbas dari Jangkelok yaitu banjir, Pak. Kami mohon kepada pemerintahan kabupaten agar segera merealisasikan bahwa pertama yaitu jembatan papan sudah rapuh, sudah 5 tahun belum ada kegiatan-kegiatan sekarang karena itu sudah rusak parah. Dan yang kedua, di sebelah selatan dekat sekolahan yaitu tanggul putus, khususnya dekat pemukiman, dan kami mohon perhatiannya kepada instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon karena ini sangat urgent untuk masyarakat kami khususnya Desa Ciledug Wetan. Mohon bantuannya dan partisipasinya dari instansi terutama dari BBWS dan BPBD. Maka dari itu kami mohon segera diperhatikan, mohon bantuannya. Kalau ini jalan poros kabupaten, Pak, menghubung antara Desa Ciledug Wetan dengan Tanjung Anom. Bahkan Tanjung Anom, Kroya, terus mutar ke Desa Cilengkrang. Akses utama, Pak, ini. Dari mana-mana juga, dari wilayah Cewetan, khususnya Kabupaten Brebes juga, tetap nyebrangnya itu ke wilayah Jawa Barat. Karena sudah tidak terurus, makanya kami untuk sekarang ini menggerakkan masyarakat untuk kerja gotong royong untuk istilahnya aset jalan supaya berjalan lancar. Misalkan tidak dilaksanakan, diperbaiki, kami sangat prihatin selaku kepala desa, Pak. Ya susah untuk kita hilir mudik ke sana kemari, sedangkan ini kan jalan satu-satunya bagi warga kita di sini di Cihoe gitu. Ya sulit lah. Saya minta dibetulin yang umumnya gimana layaknya jalan. Ini jalan penghubung, Mas. Jadi karena kan kalau hujan lebat, banjir itu kerendam. Jadi kemungkinan nggak mungkin kuat lah untuk pertahankan jembatan seperti ini. Mohon pihak terkait, instansi terkait agar cepat merealisasi memperbaiki jembatan tersebut agar masyarakat dan perekonomiannya terbantu lah. Karena jalan ini poros kabupaten, setiap harinya dipergunakan 24 jam untuk belanja ke pasar Ciledug. Karena kalau muter 20 kilometeran, Mas.